Kapolda Sumatera Utara Inspektur Jenderal Polisi Paulus Waterpau bersama dengan Kodam, Polsek Jajaran dan KPUD mendatangi tempat pemungutan suara 6 di Kota Binjai. Seluruh tempat pemungutan suara di Sumatera Utara sudah diberikan pengawalan untuk keamanan dan kelancaran pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara 2018. Setelah perhitungan dimulai, akan diperketat lagi pengawalannya. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Paulus Waterpau mengatakan pemilihan berjalan aman, sinergitas mengawali segalanya yang artinya bahwa selama ini dengan semua pihak, semua bekerja secara maksimal. Nanti perhitungan mungkin ya, perhitungan itu yang perlu kita perketat pengawasan, keamanannya terutama. Ya, tapi sinergitas itu mengawali segalanya. Ini bahwa selama ini dengan tadi bekerja dengan maksimal. Itu artinya itu membantu rasa ketenangan daripada pemilih itu sendiri. Dan ini sudah ada laporan-laporan? Nah, sementara masih aman terkendali. Dari Sumatera Utara, tim liputan Ciberta TV, salam Ciberta.